Akan dulu, lagi dapat kita ke lapangan memaksakan itu. Rapat. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang hadir, buat Pak Camat. Mudah-mudahan dengan program ini saya titip salam. Saya salam hormat dari kami, dari Kota Rabak. Terima kasih kepada Ibu Bupati. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan bagi kami dalam hal penyelenggaraan. Itu pun kami memakai program ini atau jalan ini menggunakan PT Prayoga. Alhamdulillah sesuai dengan petunjuk Bapak Camat dan Bapak Ibu dan sekalian. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Insya Allah sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ini semua dilaksanakan dengan penuh secara amanah dan insya Allah dan di lingkungan dari sisi sosial maupun dari sisi perekonomian. Setelah digunting jangan lupa kita baca takbir. Ya. Saya buka jalan Boros Kampung Cisterung Kampung Sampai. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Kabupaten Banjarmasin. Kita lanjutkan.
Tadi rangkaian acara pertama gunting pita peresmian KDKD. Alhamdulillah kecamatan bisa hadir Pak Sekjam termasuk para RT RW dan tokoh masyarakat di sekitar kampung di sini sampai. Jadi hari ini memang tidak diadakan. Kita mengundang dari DPRD kan memang DPRD mungkin sekarang ada kegiatan makanya dia tidak bisa hadir. Terima kasih ke Pak Camat yang sudah hadir di acara ini. Adapun jalan Indonesia di saat ini memang Bupati Bogor Haji Ade Yasin. Alhamdulillah saya berterima kasih banyak Ade Yasin Bupati. Insya Allah karena memang kita punya target lain yaitu untuk SMSRD di tahun 2022 kita akan targetkan ke kampung Basa Lebak Haur Cijantur. Jadi yang selanjutnya itu untuk tahun 2022 itu ke kampung Lebak Haur Cijantur kita akan targetkan. Untuk panjang kalau kita lihat Cijantur kurang lebih 2,7. Terus yang itu pasir Lebak Haur Cijantur itu kurang lebih 400 meter. Jadi kita akan fokuskan di satu titik dari Kampung Pasir Meong ke Cijantur. Nantinya tinggal perhitungan ada volumenya ada berapa meter. Yang penting nanti sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh Kabupaten Bogor selama 1 miliar. Itu aja. Harapan dengan adanya program Sami Sate ke depan, mudah-mudahan sekarang urus jalan sampai ke Cisirung atau Cisirung sampai sudah bagus dan intinya mudah-mudahan dengan jalan bagus ini atau progres sampai ini yang sudah dicor itu bisa meningkatkan terutama ekonomi masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada kepala desa serta dengan jajarannya BPK mungkin ya kemudian Pak Agus, Pak RW, RT, pelanggan desa yang turut mensukseskan pembangunan jalan program unggulan Bupati Bogor satu miliar desa Sami Sate yang tadi saya katakan bisa dilaksanakan dengan amanah dalam artian tepat waktu ya tepat lokasi tepat sasaran dan tepat anggaran dan perjalanannya juga bisa selesai tepat waktu tidak ada penundaan karena ini benar-benar sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat yang menurut keterangan Pak Lurah ya selama 27 tahun jalan ini belum pernah dibangun sehingga lebih bagus seperti ini. Bangun dari sisi sosial, perekonomian, dan terutama juga jalur transportasi bisa lebih baik.
baterainya hul. Maling gitu. Jalan. Pak Lurah, nanti Pak Lurah ke Pak Camat. Oke, udah Pak. Iya, sekali. Balik simpan lah Pak. Anu ya Pak. Marilah kita nikmati. Ayo dari Pak. Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Haluni. Untuk kami satu, yaitu Pak Kadus Mustafa, yang sudah diketahui ini wilayah sedang sembuh, kita doakan sama-sama sebelum ini. Semangat, itu Pak Kadus Sebeli, ada di wilayah, maksudnya masih kosong. Pak RT Oping, itu bisa beraktivitas kembali. Kemudian Pak RW 1, mana Pak RW? Pak M. Beliau juga stakeholder atau ada di lembaga Bumdes, Pak Sekcam. Alhamdulillah dari Bumdes juga ada hadir di sini. Baik. Ya tadi ada yang